Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, anasosial.com. Sahabat sekalian, berkendara sepeda motor itu memang sangat menyenangkan. Namun demikian, kita juga harus memperhatikan cara berkendara kita agar tidak membahayakan diri kita sendiri maupun orang lain. Oke, di video kali ini saya akan membahas beberapa tips cara berkendara yang baik dan benar sebelum berkendara maupun saat kita berkendara ala safety riding Honda, cari aman. Yang pertama, gunakan perlengkapan berkendara yang aman. Seperti sepatu yang menutupi mata kaki dan celana panjang. Kemudian jaket untuk melindungi tubuh kita dari terpaan angin dan suhu udara dingin dan panas. Kemudian yang terpenting adalah menggunakan helm berstandar SNI. Dan jangan lupa untuk klik baik helm half face maupun full face. Selanjutnya adalah menggunakan sarung tangan untuk berkendara. Pilih sarung tangan yang menutupi seluruh jari. Yang kedua, panaskan mesin motor minimal 1 menit di pagi hari atau pada saat motor lama tidak dipakai agar sirkulasi oli mesin merata ke seluruh permukaan mesin motor Anda. Yang ketiga, menoleh dulu ke belakang sebelum jalan untuk memastikan kondisi di sekitar kita aman dari kendaraan lain yang melintas. Yang keempat, saat berkendara tangan menggenggam penuh stang motor. Tidak ada jari yang standby di rem atau kopling agar saat mengemudi kita bisa stabil dan nyaman. Yang kelima, mengerem tangan dengan 4 jari. Perbandingan tekanan rem depan dan belakang saat mengerem adalah 60:40. Ini adalah cara pengereman yang sesuai dengan teknik pengereman safety riding Honda. Oke guys, demikian video singkat dari saya. Semoga bermanfaat dan kita bisa menerapkan saat berkendara. Dan juga pesan saya, jadilah pelopor keselamatan berkendara di masyarakat. Salam safety riding Honda, cari aman.